Sekarang saya akan membuat material dengan Photoshop di lampu belakang, dan saya membuat new, dan di sini mungkin 300 atau 200, dan di sini mungkin 140. Oke, saya mempunyai semacam ini, dan langsung saya bagi 3. Di sini adalah orange mungkin. Orange agak gelap. Oke, mungkin semacam ini. Edit, fill, foreground, dan saya memberikan di sini, saya memberikan mungkin merah, dan di merah saya juga memberikan agak gelap. Edit, fill, foreground, lalu di sini adalah putih, dan putihnya saya juga memberikan agak gelap. Nah, oke, saya memberikan di sini, di background, fill background. Oke, semacam itu. Dan ini adalah kiri, dan saya memberikan save for web. Dan save, saya langsung memberikan di desktop folder saya, di aset macfile material, dan di sini adalah lampu lampu belakang. Lampu belakang saya memberikan ini kiri, lampu belakang kiri. Oke, seperti itu. Dan saya mencoba memberikan ini. Oke, saya memberikan guide seperti ini, dan oke, seperti itu, dan saya memberikan, oke, supaya mudah dan benar, saya memberikan ini di putih. Oke, dan saya memberikan edit, fill, background, oke, dan di sini saya menamakan. Nah, saya simpan di folder saya, dan lampu belakang kiri mundur hidup seperti itu. Saya simpan, lalu saya memberikan di tengah, saya memberikan baru lagi, dan saya memberikan ini, dan saya memberikan merah. Dan edit, fill, foreground. Oke. Dan saya kembalikan ke mati di sini, dan saya simpan di ini. Sekarang stop hidup. Saya simpan. Oke, seperti itu. Dan saya membutuhkan beberapa lagi di kanan, dan saya tinggal menuju ke folder saya, macfile material, dan di sini ada lampu belakang. Saya drag ke sini semua, dan di sini saya mau merotate
Ah, bukan merotate. Sebentar, saya mau memberikan seleksi, free transform, dan flip horizontal. Klik dua kali, dan di sini saya memberikan ini. Oke, nyala, stop nyala. Dan saya memberikan lampu belakang stop nyala dan di sini adalah kanan. Oke, seperti itu. Saya simpan. Lalu, oke, saya tutup tapi tidak saya simpan. Dan di sini saya memberikan fungsi yang sama. Saya seleksi, klik kanan, free transform, flip horizontal. Dan klik dua kali, lalu save for web. Dan di sini adalah belakang stop Oke, di sini ada kesalahan. Di sini belakang kiri stop. Oke, belakang kanan. Dan di sini adalah stop hidup. Oke, saya mempunyai tadi stop hidup. Ah, mundur hidup. Oke, benar. Dan di sini adalah kanan, mundur hidup. Saya simpan. Saya tutup. No. Dan di sini saya seleksi free transform, flip horizontal dan klik dua kali. Save for web. Save. Dan di sini saya memberikan lampu belakang kanan. Oke, mungkin semacam itu. Dan jika kita perhatikan di folder, di folder kita sudah mempunyai. Oke, saya melihat. Oke, kita sudah mempunyai lampu belakang kanan, lalu di sini lampu belakang kiri, di sini lampu belakang mundur hidup, lampu belakang stop hidup. Oke, saya sudah mempunyai lengkap, dan di video selanjutnya saya akan menggunakan ini untuk material di Unity. Sampai jumpa, salam.